sampai ke sana. Satu hari minggu. Enggak lah, sebuah sih. Dengan bapak sih gua Cekoi, siapa kamu kayak cekoi? Lupa mana kan? Lupa mana? Kamu lupa mana? Oh, lupa password kita. Okay guys, nih bihun goreng kita, nasi goreng, nih ayam goreng, chicken mano. Chicken mano tau goreng, upak, bumbu rotan, upak ruai. Kalau nak tahu resipi dia, nih dekat ujung video dia nanti. Kita sarapan pagi. Cakui, 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 cakui. Engkau ya nyanyi kami. Mulakan pagi anda dengan sarapan. Nih kita makan nih, saya masak mie. Ah, mihun. Boleh lah bibit. Ini istri dah pun masak nasi goreng. Dua dalam satu nih ya. Ya, makan saja. Gua campur gua. Ning Elizabeth nih bukan seimbang lagi nih, menambahkan gemuk nih. Ya, macam saya deh mau jadi gemuk macam saya. Nah, gua sebenarnya tidak terlalu kurus. Saya ambil campur lah. Oh, yang apa sening nih, guys. Oh, kok. Iya. Fias, fias. Mau jamu, mau jamu. Ya, ini cuaca kita macam mau hujan, macam mau panas, guys. Tengok ah. Ya, cuaca macam mau hujan, gelap saja tuh. Tengok sini tepi studio kita orang sudah kasih bersih. Oke, let's buy jelawa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, kembali lagi bersama channel saya yang sebut Jelawa. Pagi ini saya nak masak mihun goreng untuk sarapan pagi. Antara bahan yang saya gunakan daging babi kisar, telur 2 biji, bawang merah, bawang putih, sos tiram. Sos cili, kicap manis pedas dengan secukup rasa. Sebelum tu saya mau gaulkan ini dulu. Saya main agak saja, capak-capak saja. Ikut main ini sajalah, komen korang. Main capak-capak macam ni lagi sedap daripada di fokus. Cili sudah mau habis cili saya ni guys. Ini kecap manis pedas. Simple saja. Lepas tu kita masukkan secukup rasa, ambil 3 sudu,
Oke, kita kalau saya sudah cuci tangan, tapi tangan saya bersih, kuku pun ada sudah potong. Saja macam ini untuk memudahkan kita masak ya. Oke, jom kita pergi masak ya. Masukkan minyak. Kan bawang. Pecel sampai kuning, sampai naik wangi. Bawang sudah kekuningan, masukkan babi kisar. Masukkan telur. Masukkan secukur rasa 2 sendok. Sampai betul-betul masak. Masukkan mihun. Kacau dia. Lalu dia sehingga dia sebati. Oke, ini mihun kita nih sudah masak. Cukup sikit. Oke, padamkan api. Kita tuang dia dalam sini. Sarapan pagi simple saja. Lama sudah tidak masak mihun. Nanti kita nak sarapan dekat pondok Abun Bilun. Lama sudah tidak sarapan pagi dekat sana. Pagi ini kita sarapan pagi.